Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita lanjut, sebelum kita ngegas, silakan di-subscribe dan jangan lupa untuk like dan di-share. Halo teman-teman, jadi kemarin saya penasaran bagaimana suara knalpot Yamaha Bison kalau dipotong bagian ini. Jadi kemarin saya potong bagian ini. Nah, jadi pada bagian ini pada bagian ini saya potong jelasnya di sini aja. Jadi bagian ini saya potong. Ah, begini. Hanya pada bagian ini saya potong, itu suaranya buh, mantap banget. Tuh, mantap sekali lah pokoknya. Jadi tanpa kalian beli knalpot, tanpa kalian beli apa segala macam knalpot, dipotong itunya saja sudah menang suaranya dari semua knalpot-knalpot yang kalian beli. Jadi apapun mereknya, ternyata knalpotnya dipotong seperti ini suaranya lebih jauh lebih mantap ya, daripada kalian harus beli ini knalpot-knalpot racing yang harganya ya 500 ribuan ke atas atau ke bawah. Ini cukup potong seperti ini saja, atau kalian mungkin divariasikan nanti. Ini suaranya buah mantap. Kita tes. Gas ya. Seperti itu suaranya teman-teman. Lebih bagus lah daripada racing-racing lain yang kalian beli. Gas ya. Seperti itu suaranya teman-teman. Lebih bagus lah daripada racing-racing lain yang kalian beli. Gas ya. Hmm.
seperti itu suaranya. Seperti itu suaranya, teman-teman. Lebih bagus lah daripada racing line yang kalian beli. Gas ya. Seperti itu suaranya teman-teman. Lebih bagus lah daripada racing line yang kalian beli. Gas ya. Seperti itu suaranya teman-teman. Lebih bagus lah daripada racing line yang kalian beli.